Penyembelihan hewan kurban punya tantangan tersendiri. Tak jarang hewan berontak saat akan direbahkan sebelum dipotong. Nah, panitia kurban di Jogja menggunakan alat khusus untuk merebahkan sapi agar prosesnya lebih cepat dan dinilai lebih santun. Inilah sejumlah alat bantu yang disiapkan Masjid Joko Karian Kecamatan Mantri Ceron, Yogyakarta untuk penyembelihan hewan kurban agar lebih efektif dan santun. Disebut demikian karena alat ini bantu merebahkan sapi, terutama yang berbobot besar, untuk ditidurkan. Dan sebelum disembelih, mata hewan juga ditutup agar tidak merasakan trauma. Cara menjatuhkan, merebahkan itu sering sulit, maka kita sediakan alat killing box. Ya, ada dua unit dan kapasitasnya mampu untuk menyembelih sapi dengan berat 1,5 ton. Pemotongan daging dan tulang juga dilaksanakan dengan mesin potong sehingga lebih menghemat waktu. Dengan bantuan 600 relawan, baik dari kaum ibu hingga remaja, proses penyembelihan hingga pembagian 51 sapi dan 37 ekor kambing bisa selesai sebelum waktu duhur. Wahyu Diono melaporkan dari Yogyakarta, DIY.